Oke guys, langsung buka aja aplikasinya. Di sini aku pakai CapCut, kalian buka. Kemudian klik proyek baru. Pilih satu foto. Setelah itu ke belakang dulu untuk hapus watermarknya. Kemudian kembali ke awal lagi, kita tambahkan overlay. Pilih video green screen yang ini, nanti aku sediakan di description box. Setelah itu kalian lebarkan sampai menutupi foto. Nah, kemudian foto yang di atasnya itu kalian panjangkan sesuai sama green screen-nya. Nah, kemudian kalian klik overlay-nya atau green screen-nya. Klik menu kunci chroma, terus arahkan buletan yang di atas itu ke warna hijau. Setelah itu klik intensitasnya jadi 100 dan bayangannya juga 100. Setelah itu klik centang. Nah, jadi muncul fotonya gitu ya guys ya di depan. Nah, kalau udah seperti ini kalian klik simpan aja di kanan atas. Nah, kalau udah kalian bisa kembali ke proyek atau kalian bisa bikin proyek baru. Nah, ini kalian hapus semua proyeknya. Tambahkan satu foto putih di stok video. Nah, muncul seperti ini, kalian bisa lebarkan sampai menutupi background belakang. Nah, foto yang awal tadi ini kalian hapus. Terus kembali ke awal, kita tambahkan audio, pilih di extract, pilih video yang udah kalian download. Nanti aku sertakan di description box. Setelah itu kalian bisa tandain beatnya, putar videonya dan tandai pakai tombol putih ini sampai keluar titik kuning. Nah, ini detik beat yang aku pakai yang udah aku tandain. Oke, kalau udah tandai sampai akhir, klik centang aja di bawah. Setelah itu atur durasi untuk foto putih ini, dan di sini aku pakai di 12.1. Nah, kalau udah kalian kembali ke awal lagi, kita tambahkan overlay. Tambahkan video yang tadi awal kita buat. Nah, yang ini. Terus atur durasinya sama seperti foto putih yang atas. Kemudian kita kembali ke awal lagi, kita mau tambahkan keyframe ya guys ya. Nah, tambahkan di awal. Terus perkecil seperti ini. Terus kalian geser di 15f setelah detik ke 1, itu kalian zoom. Nah, kurang lebih segini. Terus kalian geser ke detik ketiga. Nah, ini kalian bisa naikkan fotonya sedikit. Detik keempat turun, detik kelima naik, detik keenam turun. Pokoknya selang-seling gitu ya guys ya per detiknya. Sampai detik ke 10. Nah, untuk detik 11 ini kalian bisa posisikan di tengah fotonya sampai ada garis biru atas bawah kanan kiri.
terus perkecil seperti ini. Nah, kemudian di akhir kalian bisa zoom sampai full gini ya guys ya. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan 3 foto. Nah, setelah itu jangan lupa atur durasinya. Oke, kalau udah selesai atur durasinya sampai akhir, kalian kembali ke foto yang pertama ini, kita tambahkan keyframe. Nah, ini lebarkan fotonya sedikit melebihi background, terus tambahkan keyframe di awal. Kemudian di detik 13 ini kalian bisa naikkan sedikit. Detik ke 14 turunkan, detik ke 15 naik. Nah, pokoknya naik turun gitu ya guys ya. Nah, setelah itu kalian di 15F setelah detik ke 16 itu kalian bisa zoom fotonya dan posisinya itu fotonya di tengah ya guys ya. Nah, kemudian di akhir ini kembalikan ke posisi semula. Terus kalian bisa kembali ke keyframe yang pertama, kita tambahkan animasi, pilih dimasuk, pilih yang perbesar 1. Nah, untuk durasinya ini tetap nggak usah dirubah, seperti ini. Terus lanjut kita ke foto yang kedua. Nah, ini zoom sedikit aja, kemudian tambahkan keyframe di awal. Setelah itu per detiknya ini kalian bisa naik turun sama seperti yang tadi. Terus di detik ke 21 ini posisinya fotonya di tengah ya guys ya. Nah, kemudian di akhir kalian tinggal tambahkan keyframe aja tapi nggak usah dirubah-rubah. Setelah itu untuk keyframe yang akhir ini opositasnya kalian ubah jadi 0. Nah, di bawah menu bawah itu ada opositas, kalian kurangi jadi 0. Oke, setelah itu kalian bisa klik kotak transisi penghubung antara foto 1 sama 2. Nah, di situ ada kotak kecil ya guys ya. Itu kalian klik, pilih di menu kamera, terus pilih yang tarik keluar. Jadi transisinya cuma ada di antara foto 1 sama 2 ini aja ya guys ya. Oke, berikutnya kita langsung ke foto yang ketiga. Tambahkan keyframe di awal, lebarkan fotonya ya guys ya, sedikit melebihi background. Kemudian kalian geser di detik 22. Ini kalian bisa tambahkan keyframe, tapi nggak usah dirubah. Kemudian kembali lagi ke keyframe yang pertama, ini opositasnya jadi 0. Jadi kebalikannya foto yang kedua tadi ya guys ya. Kalau foto yang kedua kan opositasnya 0 itu di akhir, tapi foto yang ketiga ini opositasnya 0 itu di awal. Nah, setelah itu kalian tinggal tambahkan keyframe aja, naik turun di tiap detiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, aku tadi lupa untuk overlay foto ini. Keyframe di awal itu opositasnya ubah jadi 0 ya guys ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan overlay video mentahan teks. Nah, ini berupa green screen, kalian bisa lebarkan. Terus klik menu kunci chroma, arahkan buletan yang atas itu ke warna hijau, terus klik intensitas, ubah jadi 100.
Tapi kalau misalnya kalian pakai teks kalian sendiri juga nggak apa-apa, atau nggak pakai teks juga nggak apa-apa kok guys. Jadi kalian tinggal koreksi aja, langsung simpan. Nah kalau udah seperti ini, kalian tinggal koreksi aja, putar videonya dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok atau belum. Oh ya, untuk video mentahan teks yang punyaku ini, kalian jangan lupa volumenya itu bikin jadi 0 ya guys ya. Jadi biar suaranya itu nggak double. Nah kalau kalian rasa udah pas, udah cocok, klik simpan aja di kanan atas. Atur resolusinya, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tada! Semoga kalian sehat selalu.